Pertanyaan pertama, halo Mariana. Ya, halo. Pertanyaan pertama, selamat ya atas rilis single barunya. Itu bukan pertanyaan mas, itu mas pernyataan. Iya pernyataan dan kita sambungin sama pertanyaan. Lagunya bercerita tentang apa? Halo, alhamdulillah ya, itu udah selesai lagunya, udah dibikin video klip, tinggal tayang lagi. Rencana tayangnya itu adalah di apa? Di Maxi ya, Bang? Di mana Bang? Maxi ya. Di Maxi atau bersama? Bersama musik ya. Di Hoba bersama musik. Tayangnya di Hoba bersama musik rencananya. Jadi kemarin itu baru kelar bikin video klip bersama Bang King Saiful Jamil dan juga dibantu oleh Bang Firman Syah, Travel Nasuha dan juga banyak yang terlibat di situ. Makasih juga buat manajer Sam yang udah membantu dan juga lagunya itu apa Bang? Tentang apa Bang lagunya itu Bang? Artinya Bang? Maksudnya tuh makna lagu dari Nongol Lagi, kamu Nongol Lagi. Gitu. Kalau cerita lagu nih Nongol Lagi kan banyak cerita kisah tentang orang ya yang pernah pacaran gitu. Tiba-tiba orang itu ngilang, datang lagi gitu kan. Ya datang lagi seakan-akan bahwasanya oh dia punya pacar nih di sini masih mama gue nih gitu kan. Nah sementara ya ceweknya juga enggak. Ceweknya juga ya kalau lo bisa begini gue juga bisa begini gitu. Makanya Nongol Lagi itu agak sedikit apa ya, nyeleneh aja, ngeledek ya. Ngeledek seseorang yang suka mempermainkan cinta ya. Nah, kalau biasanya kan orang dipermainkan cinta itu kan sedih, kalau ini enggak. Ya ada Nongol Lagi kayak gitu aja. Jadi bahkan banyak kayak cerita begitu ya. Ya. Cerita begitu itu kan banyak. Jadi ya kebetulan aku bikin lagu itu apa ya? Saat itu aku tuh lagi dengar lagunya Seleng ya, itu masalah tuh ya. Nah, kayaknya kan lagunya tuh agak sedikit-sedikit slang juga. Tapi aku enggak ngambil slang enggak, cuman ya agak sedikit nuansa-nuansa slangnya ada lah gitu. Cuman aku coba arahin ke dangdut aja. Karena aku jadi tukang bikin di dangdut ya. Tukang bikin lagu dangdut ya. Sekarang ya aku arahin ke dangdut aja itu aja. Ya buat saya sih lagu ya, semua lagu itu istimewa ya. Ya baik itu lagu saya, baik itu lagu teman saya, mau siapa saja, buat saya lagu-lagu itu buat saya istimewa karena saya memang tukang bikin lagu kerjanya. Jadi buat saya lagu itu indah, bagus apapun bentuknya. Nah, tapi yang lebih istimewa buat saya itu ya Merihana itu nih. India Merihana nih istimewanya buat saya itu dia sangat semangatnya, semangat juangnya. Ya ibaratnya menempuh suatu perjalanan di depan itu ada badai hutan banyak dia hajar terus. Nah itu yang membuat saya suka sama dia. Jadi buat saya itu strategi promonya seperti apa nih? Silakan. Alhamdulillah itu semua udah diatur sama pihak label dan manajemen ya. Dan juga promonya pasti udah di semua radio seluruh Indonesia dan juga di sosmed gitu kan, pasti dipromosiin. Dan juga kalau aku lagi nyanyi off air pasti akan aku bawain lagunya gitu. Pertimbangan apa hingga akhirnya Mas Junto mau bekerja sama dengan Merihana? Merihana ini datangnya dari kampung ya, dia datang dari Curup ya. Curup ya, dari Sumatera. Kebetulan saya juga dari Sumatera. Saya itu tadi saya lihat semangatnya ya, dia semangatnya pengen jadi penyanyi yang baik di Indonesia ini ya. Saya melihat semangatnya itu ya, saya bilang kamu coba nyanyi laguku deh, coba dulu nyanyiin ya, coba nanti kita kerjasama. Nah kerjasamanya pokoknya nyanyikan laguku dengan baik aja sama kamu, kamu belajar. Nah ya pertimbangannya terhadap Mariana itu tadi ya, saya pengen dia menjadi penyanyi yang ya maksudnya yang diperhitungkan lah ya di dunia dangdut, karena dia juga orangnya lincah ya.
di panggungnya bagus, aku bilang kan. Nah, ya energik gitu kan. Nah, cuman kebetulan saya kan bikin lagu tuh kebanyakan melo ya. Nah, jarang ketemu penyanyi-penyanyi yang energik. Nah, kebetulan saya lihat, wah, kayaknya kalau Marianne-nya nih nyanyi laguku yang lagu ini kayaknya cocok nih. Awalnya sih, ya itu tadi, ya mungkin beradaptasi di studio itu agak sedikit gimana ya, ya mungkin dia juga baru ya, jadi ya mungkin agak rugi. Nah, cuman pelan-pelan aja akhirnya bisa. Itu aja sih ya. Jadi saya kepengen dari Hana ini ya jadi penyanyi yang memang diperhitungkan ya di dangdut ya, tapi yang jelas itu rajinnya aja. Dia asal dia rajin latihan. Saya suka sama orang yang rajin latihan daripada orang pinter ya itu. Orang pinter yang malas-malesan, saya lebih menghargai orang yang rajin. Nah, kebetulan Marianne rajin, makanya ya pihak label saya akan, ya pihak label ini senang bekerja sama-sama dia. Karakter suara Marianne seperti apa? Cocok tidak dengan lagu Nongol Lagi? Karakter pokoknya saya pertamanya memang awalnya sih saya agak meragukan ya. Tapi ketika saya coba latihan waktu itu ya, coba kamu latihan seperti ini. Dia ngikut apa saya omongin ya, pas itu dia tik vokal itu kalau saya 3 kali ya. Tiga kali ya, tik vokal pertama sih ya, masih ini, tik vokal kedua saya kasih tahu, ini kamu nyanyi seperti ini. Saya bilang paham, ya udah kamu coba pulang lagi, pulang dulu, hafalin lagi, jika perlu jangan sampai baca teks, saya bilang kan hafal memang di luar kepala. Saya bilang, nah kayak gini nih vokalnya, saya bilang cocok nih, saya bilang. Oke, kalau gitu ya sudah kita rekaman serius. Nah, menurut saya bagus, dia sebenarnya punya warna kalau dia mau latihan terus. Dia punya warna sendiri, ya, saya pernah ngajarin sama dia, kamu nih. Kamu dengan suara yang seperti ini bagus. Nah, vokal yang seperti ini kalau kamu pertahankan, nah di dangdut kamu punya warna sendiri ntar. Nah itu, jadi untuk lagu Nongol Lagi ini ya saya berusaha sama Marianne untuk bisa lebih bagus hasilnya. Makanya nanti kalau para pendengar, pe YouTuber yang suka nonton YouTube, nah silahkan coba komen aja tentang Marianne, kira-kira seperti apa. Sempat bilang katanya Marianne terinspirasi sama Lesti Kejora. Ada gak keinginan buat nyanyi satu panggung atau nyanyi bareng gitu di satu acara sama Lesti? Ya Allah, pengen banget ya kalau memang itu terjadi. Sama halnya waktu aku ke Jakarta, kata orang mau ini rekaman gak gitu kan, akhirnya ketemu Bang Suto, terima kasih banget gitu. Sampai kayak nggak nyangka banget dikasih lagu sama Bang Suto gitu kan, walaupun gimana aku kan dengar dari berita aja bahwa Bang Suto itu pencipta lagu Rita Sugiarto. Jadi pengen banget nih kapan ya kalau aku bisa dikasih lagu sama Bang Suto gitu kan. Dan akhirnya udah dikasih lagu sama dia waktu ke Jakarta gitu. Apalagi kalau seandainya di satu panggung kan sama Lesti ya, waduh, itu hal yang luar biasa bagi aku. Terima kasih banget kalau memang itu terjadi. Ya enggak, Bang? Iyalah. Sejauh mana sih Lesti bisa ngasih semangat untuk inspirasi buat Marianne fokus buat nyanyi? Yang pastinya itu dia tuh karena dia dari kampung ya, meniti karir di Jakarta. Istilahnya tuh dia ikut akademi, terus dia dari orang gak punya, mengangkat derajat orang tuanya, itu yang pastinya jadi bikin aku semangat. Bisa gak aku kayak Lesti gitu, karena aku juga seperti itu gitu, ingin mengangkat derajat orang tua juga seperti Lesti gitu. Jadi itu yang bikin aku semangat untuk berjuang di Jakarta gitu, melihat Lesti itu kayaknya itu walaupun dia diterpa dengan rumah tangganya yang kemarin gitu kan, tapi dia tetap aja menghadapinya dengan santai, dengan nggak terlalu didengerin apa yang dihujat sama orang gitu. Dia tetap aja berkarya terus, bangkit, semangat untuk berkarya terus gitu, tapi dia tetap rendah hati. Itu yang bikin aku semangat untuk berkarir di Jakarta gitu. Tantangan apa aja sih yang Marianne hadapi ketika ke Jakarta dan mulai berkarir?
Tantangannya tuh banyak banget ya. Saat ke Jakarta itu, gimana sih aku harus berjuang di Jakarta gitu. Sedangkan aku tuh bener-bener gak banyak tahu temen gitu, gak banyak kenal sama orang gitu. Sedangkan aku tuh harus berjuang sendiri gitu loh kan. Belum lagi mau apa buat biaya biaya hidup di Jakarta yang gede banget gitu kan. Belum lagi biaya buat orang tua di kampung. Jadi aku harus berjuang itu. Ininya gimana ya aku ngadapinnya gitu. Mana juga gak banyak temen juga gitu. Tapi tetap aja aku tuh selalu semangat dan aku berdoa terus ya Allah semoga ada titik terang aku di Jakarta gitu. Dengan tapi alhamdulillah aku dipertemukan selalu dipertemukan dengan orang-orang yang baik yang benar-benar memang ngebantu secara tulus gitu. Semua perjalanan karir aku dibantu dengan orang-orang yang tulus gitu. Alhamdulillah banget dipertemukan dengan Bang Suto, dipertemukan dengan King Saipul Jamil, dipertemukan dengan semuanya pokoknya Ibu Desi, Yuk Mila udah ngebantu aku juga gitu. Walaupun di tantangannya itu apalagi di Jakarta kan saingannya kan gede banget ya. Banyak cewek-cewek yang lebih cantik lagi dari aku, yang suaranya lebih bagus. Tapi aku enggak jadi pikiran semua itu. Tetap aja aku udahlah, yang penting aku semangat aja, aku terus aja berjuang, siapa tahu memang rezeki itu ke aku gitu loh. Tapi alhamdulillah sejak ketemu sama Bang Suto, dia juga tulus ngebantu ngasih lagu sama aku gitu kan. Tapi itu yang buat aku makin semangat lagi gitu. Berarti masih ada yang orang yang tulus ingin ngebantu aku gitu. Jadi aku semangat, nggak ada pikiran yang lain-lain gitu. Tetap aja aku berpikir positif aja, bakal nanti suatu saat kehidupan ekonomi ekonomi aku kan membaik gitu aja. Oke, jangan lupa saksikan ya musik video Nongol Lagi dari Merihana yang ditayangkan di channel Hobah Bersama Musik pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 jam 14.00 WIB.